Alih-alih terus menjadi importir meriam kapal Oto Melara 76 mm, Indonesia diwartakan telah mengembangkan meriam kapal dengan desain mirip meriam itu. Makini Kimya Industri adalah manufaktur persenjataan Turki yang merayakan tuntasnya fase uji coba penembakan dengan peluru tajam dari meriam yang diberi label MKE-76mm. Setelah menyelesaikan uji coba penembakan di pelabuhan dan laut, meriam MKE-76mm akan mulai dioperasikan untuk kebutuhan Angkatan Laut Indonesia pada Februari 2022. Sejauh ini tidak disebutkan jenis kapal apa saja yang nantinya akan dipasang. Namun, General Manager MKE Yasin Akdere menyatakan bahwa meriam itu akan dipasang di kapal perang yang dilengkapi dengan Combat Management System yang bekerja sama dengan Angkatan Laut Indonesia. Besar kemungkinan prototipe meriam akan diuji pada Corvette Ada-class atau Frigate Pericles. Kabarnya ada 32 unit kapal perang yang akan dipasangi meriam karya anak bangsa ini. Dari spesifikasi, meriam MKE-76mm Naval Gun punya jarak tembak hingga 16 km. Mengusung kaliber 76mm, panjang larasnya mencapai 4,7 meter. Kecepatan tembak meriam ini 80 proyektil per menit. Sementara kapasitas magazin di bawah dudukan tersedia 70 munisi. Meriam dengan pendingin air untuk larasnya ini punya berat kosong 7,5 ton dan berat penuh dengan munisi 8,5 ton.